Baik, selamat jadi krunya polisi. Siang sahabat Polri, hari ini kita melaksanakan konferensi pers mengungkap kasus tindak pidana pengeroyokan di Polsek Batu Ampar. Jigong. Kok duduk deh? Puasa deh. Lelah deh. Capek. Ini yang berputir ya, Pak. Kalian mana? Berarti di sini, kasih umat di sini. Baik, sahabat Polri, kita masih persiapan untuk tersangka. Akan kita perlihatkan wajah-wajah jagoannya. Iya, ini dia. Nampak dia. Ganteng dikit. Kalau nunduk ganteng kali. Ini dia nih wajah-wajah jagoannya. Sama aja nih, nggak ada itu ya, sama Polri nggak ada istimewa apa enggak istimewa pakai sendal apa enggak sendal, ini ya biasa aja. Jadi tetap dia ini tersangka masuk sel, nggak ada istimewa, tidak ada yang diistimewakan. Nah ini dia nih, ini yang memukul pengeroyokan yang ada di Kampung Bule. Libas. Libas ya. Bocor ya. Tanda-tanda mau digeser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangan. Pada
siang hari ini kami dari Polsek Kota Bogor press release terkait kasus pengeroyokan dengan korban salah satu adalah anggota Polri yaitu anggota Polsek Kota Bogor. Dapat kami jelaskan kronologis yang pertama. Kami mendapat laporan masyarakat adanya keributan di salah satu tempat hiburan malam di wilayah Berapa, di wilayah Sendiri. Karena dapat informasi dari keributan, maka piket fungsi kami berangkat ke tempat tersebut. Dari tempat tersebut, ternyata benar adanya keributan dari pengunjung dengan salah satu pengunjung lainnya dan dilerai oleh sekuriti. Dari dalam THR tersebut keluar anggota kami sampai pada di THR tersebut. Pihak yang ribut dengan para pengunjung lainnya memukuli dari salah satu sekuriti dari pihak THR tersebut. Setelah itu dilerai oleh anggota kami pada selamat hati. Tetapi malah salah satu dari pelaku malah memukuli anggota kami. Setelah itu anggota kami tetap membubarkan dan akhirnya bubar. Tetapi tiba-tiba datang segerombolan orang menggunakan 3 kendaraan melakukan penganiayaan kembali. Saat itu anggota kami sudah menyatakan bahwa kami anggota Polsek Batuampar, tetapi tetap dilakukan penganiayaan. Setelah dari itu anggota kami dapat luka yaitu cedera di pelipis, memar di kepala, di pinggang, dan di seluruh kaki-kaki, kemungkinan patah kaki. Ya. Untuk salah satu korban lainnya adalah luka di pelipis, itu seperti dari salah satu cedera tersebut. Setelah pemeriksaan yang cukup panjang, kami menetapkan 3 tersangka atas nama Eko, DNS, dan Ina. Dan mengembang DPO 1 orang atas nama JS. Ya. Pengejaran tetap kami lakukan, penyelidikan dan penyelidikan tetap kami jalankan dengan maksimal. Sampai dengan nanti konstruksi kasus ini dapat lengkap, tersangka sudah lengkap dan bertanggung jawab atas perlakuan yang dilakukan oleh para korban. Untuk pasal tersangka adalah 170 penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka berat pada korban. BBBB yang ada adalah pertama salah satu tersangka dan melakukan penganiayaan menggunakan botol. Dapat dilihat di depan ini ada botolnya. Setelah itu mobil yang digunakan sewaktu melakukan penganiayaan atau pengeroyokan sudah diamankan dan kita akan perlihatkan di depan pakaian yang digunakan. Dan mereka menganiayanya rata-rata menggunakan tangan kosong. Saksi-saksi yang kami periksa sudah 6 orang, saksi di TKP, saksi pelapor, dan saksi lainnya. Dan sekarang dalam pemenuhan berkas, dan kita sudah kirimkan SPDP ke kejaksaan. Dan kita tetap melakukan pengejaran terhadap 1 DPO lainnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Di sini belakang kami ada 3 orang. Persangka sudah kita amankan sama Apple, BRS, dan IA. Ya. Mohon konfirmasinya, Pak. Kita dapat informasi di luar bahwa yang di film itu jangan Pak. Mungkin bisa ditegaskan, Pak, bahwa benar ya itu untuk aparat, jika dia aparat, apakah kita sudah koordinasi dengan instansinya? Gitu, Pak. Izin. Jadi dipertegas, Pak. Baik, untuk sampai saat ini atau sampai JS masih kita lakukan penyelidikan aparat atau bukan, kita akan ketahui nanti setelah sampai setelah DPO ini kita lakukan penangkapan lebih jelasnya. Dan jika ada keterkaitan satuan sampai, kita akan pasti melakukan koordinasi. Kita akan melakukan koordinasi nantinya. Jadi itu siapa otak penyerang kepada korban? Jadi 3 orang pelaku ini plus 1 DPO ini dalam keadaan mabuk. Ya, dalam keadaan mabuk. Jadi pemicunya adalah ribut antara mereka dalam kunjung lainnya. Salah satu orang korban ternyata kenal dengan yang ribut tersebut. Ya.
tribu tersebut. Jadi security melihat keributan menelepon anggota kami yang sedang piket. Jadi si pelapor tersebut dipukulin dan anggota kami yang coba melerai juga dipukulin, padahal sudah menyatakan bahwa dia ini adalah seorang anggota polisi. Ya, cukup brutal untuk saya karena menggunakan tan kosong dan botol dan sudah jatuh pun juga masih dianiaya. Untuk kata pelakunya, semua melakukan pemukulan. Yang paling banyak adalah atas nama RO dan menggunakan botol. Maksudnya menggunakan dia. Untuk kondisi korban terakhir seperti apa? Saat ini korban setelah kejadian masuk rumah sakit. Saat ini sedang melakukan pengobatan, sudah kembali ke rumah. Dalam pengobatan kakinya tidak bisa berjalan, sedang melakukan pengobatan. Dan untuk korban lainnya sudah dilakukan perawatan dan sudah kembali ke rumah masing-masing. Kecuali satu anggota kami yang cukup parah, sekarang dalam pengobatan di rumah. Bentar ini. Kak Bebin. Yang lain. Untuk foto korban, bisa dilihat di sini. Ini kaki korban di lokasi, ya. Dan ini luka-luka dari para korban. Lututnya hitam. Ini luka semata. Tidak bisa jalan. Tapi sudah pulang ya? Sudah pulang, karena melakukan pengobatan di Siap mohon izin komandan. Siap mohon izin tunggang ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi mohon izin sebelah kanan izin. 1, 2, 3 mohon izin. Siap mohon izin. 1, 2, 3. Siap mohon izin. Siap. 1, 2, 3. Siap. Kejadian ini seperti apa? Kejadian ini terjadi pada tanggal 21 Maret pada pagi hari, di mana kami menerima laporan dari masyarakat adanya keributan di salah satu tempat hiburan malam di daerah Sejodoh, Batu Ampar. Setelah anggota kami datang ke TKP, anggota kami melerai perkelahian yang dilakukan antara dua pihak. Tetapi saat melerai, malah terjadi anggota kami yang dianiaya. Padahal saat itu sudah menyatakan bahwa anggota tersebut adalah anggota dari Polsek Batu Ampar. Saat ini korban ada 3, 1 security, 1 pengunjung THM, 1 lagi anggota kita. Keadaan anggota kami ada sekarang ini dislokasi kaki, keadaan memar dan pelipis luka. Ini sekarang tersangka yang sudah kita amankan ada 3 dan berkembang 1 DPO atas nama JS. Kita tetap melakukan pengejaran sampai dengan konstruksi kasus ini secara utuh dapat kita majukan kepada kejaksaan. Tiga pelaku adalah pelaku rental mobil wira swasta. Oke. Ya. Bagaimana cara menggunakan? Mereka memukul dengan tangan kosong, melakukan tendangan, melakukan menggunakan botol-botol yang ada di sekitar TKP tersebut dan melakukan tangan kosong. Brutal sekali. Faktanya seperti itu. Kita dari Polsek Batu Ampar tetap mengecam terkait kegiatan ini dan akan menindak tegas segala bentuk premanisme, dan kami harapkan tidak ada lagi kegiatan premanisme di wilayah Batu Ampar ini. Habis, mana? Pelaku ini tangkap dulu. Pelaku. Ancaman mereka apa? Ancaman hukumannya sudah tahun. Dan denda? Dendanya Pak? Dendanya sekitar 2,5 juta. Ditangkap di mana? Ditangkap di rumahnya. Ya, dari CCTV kita dapat petunjuk dan alat bukti, kita ketahui dapat rumahnya, kita lakukan penindakan. Tidak sampai waktu sekitar 3-5 jam kita dapat petunjuk. Oke. Okay. Pak, boleh wawancara mereka, Pak? Wawancara.
pura-pura nanya. Kan sambil mabuk. Kakak bosnya pura-pura nanya ke rekomendasi. Iya banget, nanya aja. Asih belum ada ya, Pak ya? Asih belum ada ya? Aku udah keminum jadi batal ya, Pak. Oke. Kamu, Heko. Oh, itu ya. Apa yang kamu lakukan? Mukul-mukul mana? Mukul apa? Mukul anggota polisi, gimana cara kamu mukul? Pak, izin boleh maju, Pak. Maju, Pak. Pak, suaranya kecil banget, Pak. Suaranya, Pak. Menggunakan tangan sama botol. Berapa kali kamu mukul? Berapa? Kali. Kali, tapi sisi itu juga kali loh. Pakai botol. Ini menitam kosong, ya? Hilang kalian hilang. Yang tendang siapa? Yang melakukan penendangan siapa? Kamu. Bagaimana? Berapa kali kamu tendang? Dua kali. Ya. Angkat kepala, angkat kepala. Wajahnya angkat. Kecil kali suaranya. Kepalanya tolong diangkat. Mendorong security. Setelah itu. Iya, bijak, Bang. Memukul sekali. Bijak. Memukul siapa? Memukul anggota atau sama. Jadi semuanya memukul anggota. Ada yang melakukan mendorong security, jadi membuat situasi itu jadi lucu. Makin ricu pada pagi hari itu. Ya, apa? Saya botol sosok. Ya. Oke. Okay? Okay, nah, kita lihat BB situ depan. Ini TSK nih, TSK. Semangat banget. Nih. Balik. Udah, udah siap kok. Mana aja, Pak? Nah, balik kena ya, Bang. Nanti lah. Orang itu nanti. Oke. Bersiap nanti di sini. Iya, bersiap nanti. Siapa? Ini kakak kelasan kau, besok apa jadi? Oke. Baik, sahabat Polri, ini adalah barang bukti yang dapat kita amankan. 2 unit mobil dari kejadian pengeroyokan di Kampung Gule, Kota Batam. Ya baik, terima kasih sahabat Polri. Mau close, Nan? Oke, Nan. Oke, terima kasih Medsos Polresta Barelang. Demikian liputan yang dilakukan oleh Humas Polresta Barelang. Semoga masyarakat dapat memahami apa kejadian yang terjadi di Polsek Batu Ampar dan tidak simpang siur informasinya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, Komandan.